Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Ini adalah Pilates Medflow untuk membuat kita lebih bertenaga dan bersemangat hari ini. Jadi, kita akan lakukan dengan pace yang sedikit lebih cepat. Langsung kita mulai. Kita mulai dengan all four position. Seperti ini. Kalian boleh buka lutut kalian sedikit. Kira-kira posisinya tetap di bawah pinggul. Posisi spine netral, ribcage-nya jangan sampai keluar atau jatuh ke bawah. Engage abdominals-nya, kita akan mulai dengan cat stretch. Tarik napas, inhale, exhale, rasakan kalian bergerak dari tailbone, tarik masuk tailbone-nya. Round back, tangan seperti menolak matras. Inhale, bawa dada ke arah depan. Ribcage-nya jangan dilepaskan, abdominalnya tetap aktif. Dan tailbone ke arah belakang. Lalu exhale. Inhale. Exhale. Rasakan spine articulation kalian ketika kalian membuat round back dan ketika kalian flat back lalu sedikit extension. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Kembali ke posisi netral. Tuck the toes, kaki kiri. Luruskan ke arah belakang. Tangan kanan lurus ke depan. Kita akan mengangkat kaki kiri dan tangan kanan. Engage abdominals, obliques kiri kalian. Angkat tangan, rasakan seperti tangan dan kaki memanjang ke arah yang berlawanan. Tahan satu, dua, tiga, empat, lima. Kaki turun, tangan turun, kita ganti sisi. Kaki kanan lurus ke belakang, tangan kiri ke depan. Rasakan kalian mengangkat dari bokong, lalu tahan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sekarang kita lanjutkan di posisi duduk. Tekuk lututnya, telapak kaki ada di atas matras. Tangan lurus ke depan, tarik napas, inhale. Exhale, rasakan lower belly, perut bagian bawah. Menarik masuk tailbone. Tetap dadanya dibuka. Tarik napas, inhale. Exhale. Exhale, tarik masuk tailbone. Scoop in abdominal sekalian seperti kalian memeluk bola kecil di depan perut. Duduk tegak, satu kali terakhir. Turun ke chest lift. Luruskan kedua kaki. Bawa tangan di belakang kepala, overhead. Kita roll up. Inhale. Exhale.
abdominalsnya tetap aktif, round back, jangan naikkan pundak, pundak tetap jauh dari telinga. Inhale, exhale. Inhale, rasakan lower back kalian menyentuh matras. Lalu ketika kalian kembali ke matras, rasakan lower back juga menyentuh matras. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Inhale, angkat dadanya. Steady chest lift, satu kaki naik ke tabletop, satu kaki lagi naik ke tabletop. Telapak tangan menghadap ke bawah, luruskan kaki, 100. Inhale, exhale. Satu kali terakhir. Tekuk lagi kaki. Turunkan dada. Buka tangan ke T position. Telapak tangan menghadap ke atas. Inhale. Twist ke arah saya. Twist dari pinggang. Usahakan agar rib cage tetap berada di tengah. Exhale. Inhale. Exhale. Ketika kalian bawa kembali ke tengah, putar dari pinggang, pinggul, baru kaki. Lututnya tetap menempel kiri dan kanan. Satu kali terakhir. Satu kaki lagi turun, satu kaki lagi turun. Tangan di samping hips. Kita akan pelvic curl. Rasakan tulang ekor atau tailbone kalian memanjang, telapak kaki ada di atas matras. Exhale, tarik masuk tulang ekor, aktifkan abdominals, rasakan lower back menekan di matras, aktifkan glutes, bokong, dan hamstring. Bawa naik hips ya ke atas. Inner thigh atau paha dalam tetap aktif sehingga kaki tidak membuka keluar tapi tetap paralel. Inhale, exhale. Naik ke atas, bayangkan pubic bone kalian seperti didorong ke arah langit-langit supaya hips terbuka. Inhale, exhale. Dua kali lagi.
satu kali terakhir. Luruskan satu kaki, luruskan kedua kaki, tangan ke belakang, overhead, inhale, chest lift, exhale. Duduk tegak, tetap di posisi duduk, buka kaki selebar matras, flex kakinya, dorsiflex, kita akan melakukan spine stretch. Inhale, exhale. Jangan lepaskan pundak, pundak tetap ada di dalam lats kalian, di dalam armpit. Tetap terkoneksi, inhale and exhale. Duduk tegak, setegak mungkin. Sitting bone kalian seperti menekan di atas matras, tapi spine seperti ditarik tinggi ke arah langit-langit. Inhale, exhale. Back, tilt sedikit ke depan, rasakan sitting bone kalian tetap ada di atas matras. Inhale, exhale. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Duduk tegak, buka tangan ke T position, rapatkan kaki, tetap dorsiflex, inhale, double breath, twist ke arah saya. Rasakan dengan setiap twist tubuh kalian semakin tinggi. Satu kali terakhir. Kembali ke tengah. Poin kaki kalian. Tangan ke depan. Telapak tangan saling berhadapan, tarik masuk tailbone, aktifkan lagi abdominals, seperti memeluk bola kecil, perlahan-lahan bawa tubuh kalian ke chest lift, angkat satu kaki, luruskan ke atas, pegang betisnya, kita akan melakukan hamstring pull one, lalu hamstring pull two, double breath, seperti kalian menarik kaki yang di atas. Satu lagi, tangan di belakang kepala, satu terakhir, bawa kedua kaki ke langit-langit, tekuk kakinya, turunkan dada, tangan di samping,
kaki tetap di tabletop, kita akan melakukan roll over. Exhale, inhale. Flex kakinya, pisahkan, turunkan, bayangkan kalian memanjangkan dari glutes dan hamstring. Dan rasakan spine satu persatu kembali menyentuh matras. Dua kali lagi. Satu kali terakhir, triceps kalian aktif di atas matras. Tekuk kaki, pegang lututnya, dekatkan ke dada. Dua napas di sini, inhale, exhale. Satu lagi. Angkat dada kalian. Lalu rock up, duduk, taruh kaki. Sekarang posisi menyamping, kita akan melakukan side bend. Tangan sedikit lebih jauh dari pundak, kaki menumpuk satu sama lain. Ketika kalian bangun ke plank, ke side plank, kaki tetap rapat. Ya. Inhale, exhale. Inhale. Sekarang bayangkan kalian menolak matras dengan tangan, hipsnya tinggi ke arah langit-langit. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Kita ganti sisi. Set up. Jangan biarkan pundaknya naik seperti ini. Aktif dari obliques, dari tubuh bagian samping. Dua kali lagi. Oke, sekarang lay on your belly,
berbaring telungkup. Kita akan melakukan double leg kick. Kakinya lurus, point, tangan di belakang. Kepala menoleh menghadap saya. Naikkan kedua kaki, rasakan glutes dan hamstring sangat aktif. Inhale. 3 exhale. Satu kali terakhir. Tetap di atas. Bawa tangan kalian ke depan. Satu kali inhale, kita swimming. Exhale. Satu kali terakhir. Turunkan. Dorong ke posisi child pose. Istirahat sebentar, dua napas, inhale. Exhale. Satu kali lagi. And exhale. Kita kembali ke posisi all four position. Spine-nya netral. Engage abdominals. Tarik masuk sedikit tailbone. Pastikan pundak kalian jauh dari telinga. Lats-nya sangat aktif. Tuck the toes. Bawa knees-nya naik. Buka ke plank. Up stretch one position. Punggungnya lurus. Sekarang curl dari tailbone. Round back. Kembali ke plank. Luruskan lagi punggung. Tarik masuk knees. Masih belum menyentuh matras. Baru turunkan. Kita ulangi dua kali lagi. Inhale. Satu kali terakhir. Sekarang tuck the toes, kita akan membuka ke posisi plank, lalu kita akan melakukan leg pull front. Stabilkan sisi kiri, luruskan kaki kanan. Saya mulai dengan kaki kiri. Dua lagi. Kaki kanan. Dua lagi. Bawa lutut ke dalam. Kembali ke posisi duduk. Sekarang kita akan melakukan back support. Kita hampir selesai. Ada dua movement lagi. Proud chest.
tegakkan dada, aktifkan hip extensor, glutes, hamstring. Tanpa menarik tailbone masuk, tanpa membuat round back. Tiga kali lagi. Kaki kalian jaraknya sekitar selebar kepalan tangan. Inhale. Pertahankan proud chest ketika kalian menurunkan bokong. Dua lagi. Oke, gerakan terakhir. Kita akan melakukan teaser one. Masih duduk di sitting bone. Perlahan-lahan, pindahkan berat badan kalian ke tailbone. Angkat satu kaki. Stabilkan pelvic floor. Kaki kedua. Lurus. Tangan di samping telinga. Inhale. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Satu, dua, tiga, empat, lima. Turunkan kaki. Kalian boleh tekuk lutut. Dan peluk sebentar. Dua napas. Kita sudah selesai. Semoga itu bikin kalian lebih bersemangat. Terima kasih sudah bergabung dengan saya.